Gasing. Nek ulin targetnya selawe, nek ketemu nang umur selawe. Selikur bojo ya ora apa-apa, berarti derek Sayyidina Ali. Selawe bojo ya alhamdulillah, berarti derek Kanjeng Nabi. Di luar itu bojo ora masalah, berarti derek Kanjeng Pardi. Jawa aja ilang Jawa nih. Nek secara bahasa Indonesia jenengan ngitung kepripun? 1 2 3 4 tekan 10 per 10 11 per tekan 19 berapa Bu? 20 per 20 berapa? 21 22 23. Nek secara merenak, cara merenak napa? Tunggal kali tiga tekan sama baris sama baris dosa baris sama las kali dosa baris kali dosa dening selikur dening rolikur dening telulikur. Padahal bahasa Indonesia ini 21, bahasa Jawa ini kutuni kali dosa tunggal. Tapi kenapa piyayi merenak nganggungi selikur rolikur telulikur? Secara etimologi Jawa, angka-angka Jawa yang berbeda anak bapak. Siji likur, loro selawe, telu seket, papat sewidak. Indonesia nih 21, Jawa nih kudune kali dosa tunggal, kali dosa kali dosa tiga. Tapi kenapa merenep pakainya selikur, rolikur, telulikur, patlikur, enam likur, tekan sangat likur. Angka Jawa yang berbeda anak papat ini melambangkan uripe umur yang menungsa. Siji umur selikur, kula. Umur selikur, bahne selikur, rolikur, gerulikur. Yang kedua umur selawe, selawe-selawe bila ada. Yang ketiga umur seket, ibu-ibu, bapak-bapak yang berlima puluh tahun, setengah abad. Nomor papat umur sewida. Kudune bareng karo kancane. Tenang apa yang pertama selikur, yang kedua selawe kudune nopo gamsal likur, limang likur, napa nganggone selawe? Nomor telu umur seket, kenapa bukan gamsal doso nganggone seket, enam doso kenapa sewidak? Itu ada maknanya ora sembah rangan. Yang pertama umur selikur, ade-ade teman-teman konco-konco yang umurnya selikur, rolikur, telulikur, likur-likur, likur maknane linggung ing kursi. Kulo baleni likur maknane linggung jagong ing kursi. Kursi di sini memberi makna baik secara jabatan, pangkat ataupun secara ekonominya. Mulane konco-konco kulo SMA sampai angkatan 2018 sampai lulus 2018 sekarang umur selikur rolikur pada daftar dari TNI, dari tentara AU ADAR. Pada daftar dari polisi, pada daftar dari apa baik. Ono sing ngerusakan perjuangan ini bapak, ono sing dati juragan ayam, dati juragan abrak-abrak, niko dan sebagainya. Artinya apa? Umur selikur us berpikir, nek bisa aja mung repoti wong tua dok, syukur-syukur ngerewangi wong tua. Umur selikur, rolikur, telikur, kon pada berkarya makaryo. Nomor loro umur selawe, kenapa beda kang liyane wong liyane ben likur, kenapa bukan gangsal likur limang likur anggone selawe? Selawe maknane umur selawe wis apik dan patut selawe. Wong lanang apik ke selawe, seneng lanang kelawan wedon. Melune sapa? Kanjeng Nabi. Loko Kanjeng Nabi? Kanjeng Nabi menikah di umur 25 tahun, diserap cara wong Jawa umur selawe. Go lantaran wong lanang seneng lanang wedon kon pada gembur jumbo lanang waton bang rumah tangga kon pada bojo selawe api ke umure wong lanang bojo jere kon aja ketuan jere kon aja ketuan taruh rasiki niki ilmune saking guru gula nek kon bojo umur telung puluh
duwe anak nang umur 31, umur anakmu 20 tahun, berarti besok umurmu 50 tahun. Wis tua. Mulane nek bisa mbak bojo gasik. Bojo gasik. Nek ulin targetnya selawe. Nek ketemu nang umur selawe. Selikur bojo ya ora apa-apa, berarti derek Sayyidina Ali. Selawe bojo ya alhamdulillah, berarti derek Kanjeng Nabi. Di luar itu bojo ora masalah, berarti derek Kanjeng Pardi. Selikur bojo derek Sayyidina Ali. Selawe bojo derek Kanjeng Nabi. Di luar itu berarti derek Kanjeng Pardi. Di luar itu lamunane jodoh jenenge jodoh ora kena ribut, wong nyatane ana jatahe dewek. Dewek, wong jodoh dikubuk-kubuk kaya apa jebule ya sedesa dewek. Wong lu wingi ngaji terakhir wingi cuma di akhir ngaji, rong dina dur pernikahan bojo sedesa ukur kuwe. Dadi sing besane ya sedesa kuwe, sing dumai sedesa kuwe, desane Purbalingga satu desa itu. Ke besan bonti Pak Mriki mawon. Sedesa. Ulungan awas malih hari yang kedua pada baik besan bonti Pak Mriki mawon. Oh jebule buku-buku kaya apa jebule tanggane demek. Wonten sing paling tebih kula teng Bumen. Niki besan pundi Pak Nganjuk. Nganjuk Jawa Timur nggih. Lah teman-teman pundi tang kerjaan? Nyatane jodoh ora kena dipesen, ora kena dijaluk, paringi karo Allah ya ditampani. Wong nyatane nyong ora kena ribut, ulin umur petang wulan bisa aja dewek. Ulin umure pira, jatahe umure pira, rezekine sepira, jodone wong ngendi, bojo karo sapa, pira, maksudnya anak mertua nomor pira. Maksudnya anak mertua nomor pira pisan jatahe dewek-dewek. Nggih, mulane ora kena digaweri ribut, tapi nek bisa menungso duwe target, duwe cita-cita. Nek Kanjeng Nabi umur 25 tahun cara wong Jawa selawe seneng lanang kelawan wedon. Nomor telu umure 50. 50 memberi makna piyai kalau sudah mencapai umur 50 tahun on pada 50 seneng keton-ketonan. Keton-ketonan apa Bu? Siji keton-ketonan awak, loro keton-ketonan anak. Contohnya ngeberi we umur 50 keton-ketonan awak setengah abad urip nang merenep keton-ketonan awak nopo? Iya ya, rambut mulai putih. Iya ya, mripat mulai lamur. Iya ya, kuping mulai budek. Iya ya, untuk zaman ibu jam gue nyokot patu, waktu nipet sama orang tua gue nyokot apem, untuk ini copot. Pun berpikir, saya senang keton-ketonan awak. Siapa yang kami panjangan umurnya, kita kurangi kenikmatan dan bentuk kejadiannya. Ya mas dek, si ngone meripat melolor gede, kena nyawang apa-apa barang sepul, mulai dela-dela lalu ngangguk, kaca, mata meripatnya bepapak dewek. Bipate lorok, kalau kaca mata lorok kan papat, berarti bipate papat. Niki berpikir kalau jeng rambut tambah putih dan sebagainya. Ya Allah, nomor lorok umur 50 keton-ketonan anak. Umur 50 setengah abad pun mulai hilang egoise. Orang mau mikir apa dewek sih dipikir keturunan. Umur 50 besok anakku mangan apa ya? Besok anakku kepriwe ya? Besok anakku kepriwe nang alam dunia. Wis hilang egoise, keton-ketonan anak putu keturunan. Mulai nomor 4 umur 50. Umur sewidak pon pada ngapa? Pon pada kelingan suwe-suwe nang alam dunia, suwe-suwe bakal tindak. Mulane wong tua umur sewidak ke atas dijenengi buyut, suwe-suwe tindak sewidak buyut lebu lawang ciyut. Lebu lawang ciyot nggo pengen umur sewidak bakal dadi buyut, suwe-suwe tindak mlebu lawang ciyut. Mulane wong tua sing banget nusimu senduring mbak adalah buyut, siap-siap mlebu lawang ciyut. Takoni nang alamku bernama malaikat loro mon buka planga plongo tok ora teh yang semaur langsung dicanggah cekel nang malaikat cekel cek wedi nang akhirat dadi wareng. Mulane jago sing wedi arane jago wareng.
Barang dadi maring mati dalam akhirat nang malaikat dibenduk nopo lepuk nang neraka diudak-udak nang neraka digantung kaya sibur duduk yang berdua nanti kaya tarangan bodol ajur mur kaya gedebok bosok mulanya pangkatnya menusa nang alam dunia anak bapak simba buyut canggah wareng udak-udak gantung sibur tarangan bodol gedebok bosok pun pada kelingan baper koro niku. Tapi kalau kita pahami ternyata Jawa niku filosofi ini luar biasa. Driji, mono driji.